Assalamualaikum, ketemu lagi sama Putri dan Bunda Gina. Gimana? Kali ini mau dipi apa? Apa ya? Seperti di gambarnya yang hubungannya dengan apa tuh? Kayak keju-keju gitu. Keju-keju, cuma cemil, ya gak sih? Nih. Ini lihat nih. Ya. Ini tuh klub salut, saluto nulisnya, saluto baru ya, dari cheese, dari ote, sumber kalsium, serat dan zat besi katanya, crackers, krim keju, krim cheese crackers. Wih, kayaknya enak nih, ya enggak sih? Di sini juga ada yang kecil tahu, di warung. Oh, di warung. Udah kemarin pernah beli? Enggak, cuma lihat, cuma lihat doang. Karena sekarang udah jarang di warung, cuma ngelewat doang ya pas belanja. Kan langsung pulang ke sini. Kita buka. Isinya, oh, isinya juga bener gini ya, satuan. Kayak gini. Tuh. Kayak gini di warung juga. Isinya ada 4. Kalau ini jadi satu dus, ya enggak sih? Kalau di warung udah satuan begini ya. Coba satu dua aja ya. Nih, nih liatin. Wih, ada bintang. Bintang kecil. Coba buka dalamnya ada apa? Seorang satu aja. Enggak, pokoknya itu aja. Itu emang dua-duanya adaan? Ada. Oh, coba liatin dua-duanya tuh. Tuh, ada kejunya double ya? Iya, double. Bukan sebelah gitu kan? Yang biasanya tuh sebelah. Sebelah kan milenya. Ini enggak pelit kan kejunya? Enak ya? Tapi ringan gitu. Enggak terlalu. Itu kan sama gulanya tapi enggak manis banget. Ini enggak terlalu manis ya, jadinya enak ya? Kejunya enak banget kalau kejunya doang. Tadi udah coba. Kejunya juga enggak terlalu gimana gitu ya, jadi enggak enak gitu rasanya. Enak aja tuh ya sambil tidur begini. Betulnya. Mantap beneran. Enak ya? Pernyah lagi. Kriuk. Kalau ada sumber kalsium sama serat dan zat besi, berarti sehat dong. Ini gak sih? Krimnya tuh kejunya gurih banget ya, tapi ini belakangnya khas asin, nggak manis. Gak ada pasar. Agak manis-manisan sedikit. Yang terpenting tuh agak halalnya loh. Mana halal? Halal. Ya kan? Oh iya iya. Kalau belum makanan yang penting halal. Tambah lagi kan? Ya boleh. Mau buka? Mana gunting? Ini buka. Nggak cukup kalau cuma setengah nih. Nggak nempel ya? Nggak nempel emang ya, ya kan, jadi kayak dua gitu. Emang jadi kayak satu isinya dua ya, iya nggak sih tuh. Dengar enggak? Suaranya kriuk-kriuk, apalagi kalau pakai ini ya. Mic. Pasti gitu suaranya. Lebay gitu. Emang aslinya kriuk banget kan? Coba deh. Ada bintang. Kalau ada suara yang tok-tok-tok itu lagi ada yang setrika di belakang. Jadi suaranya ke sini. Oke, gimana menurut pupu rasanya? Enak banget.
enak banget, saking enak tidak bisa berkata-kata. Lebih dari 2 jempol kan? 99. 99 jempol. Wih, mau 100 jempolnya. Lihat tuh. Oke. Ini bisa didapetin di mana aja, mau di warung terdekat. Di Alfa, di Alfamart, Jumat. Jogja. Ada deh. Pokoknya makanannya bisa buat cemil, terus kalau emang kayak gini tuh bisa dibawa masukin tas, ya nggak sih? Jadi bisa kalau lagi pengen ngemil ambil berapa biji masukin gitu, jadi nggak terlalu besar kan ya, bisa dibawa. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, tapi jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Iya, bantu ya gitu ya. Ya sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.